Kapan kamu berhenti terlihat cantik, Syarifah? Ketika kamu sudah tidak bisa melihat lagi, deh. Jadi, sekarang cita-cita kamu mau jadi dosen? Bukan. Sutradara. Hanya saja banyak juga masalah yang harus dihadapi untuk meraih cita-cita. Gampang. Tertawakan saja masalahnya. Pasti nanti masalahnya kan tertawa balik. Bisa juga. Kamu selesaikan saja dulu novelmu. Aku pesan kopi dulu. Oke, Cinta? Deh, cari panggilan sayang yang lain aja lah. Syarifah memang telah ditakdirkan untuk Said. Cut telah ditakdirkan untuk Teku. Dan garis kehidupan seperti itu terkadang tidak dapat diubah. Di zaman seperti ini, hal itu masih berlaku. Ya, untuk meneruskan gelar keturunan. Tidak masuk akal. Ikuti saja kemauan orang tuamu. Terima saja seorang Said yang telah ditetapkan untukmu. Semudah itu? Tidak, tapi menjalin hubungan tanpa restu orang tua akan lebih sulit. Akan lebih mudah bila kita melaluinya sama-sama. Kita bisa mencari restu dari keluarga aku, deh. Aku tidak mau mengubah seseorang menjadi anak yang durhaka. Aku tidak butuh senyuman itu sekarang. Ini masalah besar. Sebesar apapun masalahnya, tertawakan saja dia. Pasti dia tertawa balik. Kamu fokus saja dulu pada novelmu. Ingat, harus rampung bulan depan. Kenyataannya sekarang adalah masalah tidak mau tertawa balik, deh. Nah, di negeri kita ini ada adat istiadat. Adat istiadat itu perlu dilestarikan. Syarifah anak saya satu-satunya. Di negeri kita ini garis keturunan dilihat dari laki-laki. Jika Syarifah menikah dengan yang bukan garis keturunan Said, maka hilanglah garis keturunannya. Kamu anak yang cerdas. Kamu mengerti kan?
Teruskanlah cita-citamu, nak. Kamu paham kan maksud Umi? Iya. Garis keturunan memang tetap harus dijaga. Tertawakan saja masalahnya, pasti masalah tertawa balik. Aku mau beli kopi dulu, kamu juga Cinta? Maaf, kamu juga kawan? Iya, tapi nggak pakai gula. Pahit. Ada hal yang mesti diingat, bahwa tulang rusuk tidak akan pernah tertukar. Dek, kamu mesti cari rayuan baru. Dengan yang garam, maka hilanglah garis-garis kemudiannya.